forcing kartu itu adalah sudah sangat umum, yaitu kita memaksakan kartu pilihan yang kita mau supaya dipilih atau diambil oleh penonton. Nah, the force adalah salah satu metode yang lain daripada yang lain, dan dia terlihat unik, tidak umum pada umumnya ya. Nah, misalkan adalah seperti ini. Salah satu contoh triknya adalah kita memiliki kertas dengan bertuliskan prediksi. Ya, kita minta penonton untuk pegang. Kemudian saya akan lakukan seperti ini. Kita minta penonton menyelipkan kertas ini. Misalkan penonton selipkan di sini. Ya, setelah diselipkan, kita katakan bahwa ini adalah kertas prediksi. Anda bebas menyelipkan dimanapun, dan ini juga gunakan kartu normal. Kita lihat di mana Anda menyelipkan kertas ini. Kita angkat ya. Nah, Anda menyelipkan di sini. Kita lihat kartu selanjutnya adalah 5 hati. Kemudian kita minta penonton untuk membuka kertasnya. Ternyata bertuliskan Anda akan memilih kartu 5 hati. Ini adalah hanya salah satu contoh trik menggunakan metode atau teknik The Force. Ada banyak sekali variasi trik yang sudah menggunakan forcing atau kartu yang sudah dipaksa. Anda akan dapatkan 5 variasi trik dari rajasulap.com mengenai teknik The Force dan variasinya. Dapatkan The Force dari Matthew Bee di rajasulap.com. Oke, contoh lain lagi, misalkan kita akan memforcing atau memaksakan supaya penonton untuk memilih kartu, misalkan adalah Queen Keriting. Ya, kita bisa gunakan kartu lain untuk menyelipkan seperti ini. Ya, misalkan Queen Keriting yang dipaksa. Nah, ini dia kartu yang tepat di mana ia menyelipkan adalah tepat kartu yang kita inginkan, yaitu Queen Keriting. Ini kita lihat sekali lagi, ini dia adalah Queen Keriting. Gunakan kartu normal, semuanya normal, dan ini adalah The Force by Matthew Bee.